Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketemu lagi di channelnya Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Yang kerecehannya itu sudah mencapai level maksimal gitu loh ya. Oke, jadi ini aku Sunmori, iya. Mas Ojol lagi Sunmori ini, cuman nggak pakai kamera depan karena kamera depannya tak copot, bos. Ini aku bikin Sunmori juga sekalian nyambi ini loh, lembur kerja. Jadi semalam pulang jam 11, nyampe rumah. Sekarang berangkat lagi jam 5. Aduh, masuk pagi ya. Jadi ini aku nggak lagi ngojek karena kan jam kerja. Aduh ya Allah. Sumpah keras banget ini sepedaku. Jadi ini tadi tuh mau ya Allah sebentar jalannya rusak ini jalannya ini. Motorku juga rusak. Oke, sabar dulu, hati-hati ya Allah. Oh, bahan bakarku tinggal satu. Wih. Mobil besar, truk besar-besar kayak gini tuh loh, jalannya dipakai sendiri satu arah, ketutup jalannya itu. Oke, ini Sunmori enaknya bahas apa gitu ya. Jadi sebenarnya tadi itu aku mau pinjam R15 lagi, ternyata R15 nya yang punya masih tadi kayaknya belum bangun ya, atau mungkin udah bangun tapi masih sholat kan ya, nggak tahu. Jadi karena mepet gitu ya, terpaksa aku berangkat kerja duluan, nggak jadi pinjam. Jadi kenapa ya? Karena mau bikin video pakai R15 itu lumayan view-nya. Kalau pakai Allahu Akbar, jalannya rusak kok ngono gitu. Doalah. Gresik, jalannya rusak kok ngene ya. Piye? Loh, kan kasihan orang yang ini loh. Itu mungkin kena jalan yang pecah-pecah itu mungkin ya. Oke, kembali lagi bahas ini. Jadi kalau yang selama ini aku bikin motovlog, kemarin pas bikin motovlog yang pakai R15 tuh lumayan view-nya. Nah, kalau aku pakai Vario itu nggak ada yang nonton. Mungkin orang-orang mikirnya gini, ngapain nonton motovlog pakai Vario gitu, pakai Matic gitu. Apa yang menarik gitu? Emang nggak ada yang menarik emang. Karena motovlogku juga motovlog sendirian, nggak ada interaksi sama orang lain gitu. Apalagi motornya Matic gitu, mau godain cewek juga minder duluan gitu loh. Matic kalo godain cewek, modal Matic ya godain cewek kan, aduh ngenes. Jadi kenapa aku itu nggak ini, aduh ya Allah, ntar iya,
Jadi emang kayaknya mesti ganti motor gitu ya. Tapi kan ganti motor juga butuh duit gitu. Lah aku duit juga dari mana gitu loh. Ganti motor dari AdSense juga nggak dapat gitu. Karena masih nggak dapat AdSense. AdSense-nya dari mana juga? Yang nonton juga siapa gitu loh. Yang nonton cuma sedikit. View-nya cuma sedikit. Jam tayangnya juga sedikit gitu loh. Gimana mau dapat AdSense? Mau gimana mau ganti motor gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Jadi seadanya ini bisanya pinjem. Jadi kayaknya gimana ya? Mau mau ganti motor itu terlalu, untuk saat ini masih terlalu sulit. Tapi pasti aku akan ganti motor ya. Aku harus ganti motor. Pokoknya harus punya target atau mimpi setinggi mungkin ya. Pokoknya harus ganti motor, entah itu motor Maxi, maksudnya motor apa namanya? Motor matic besar. Lalu atau mungkin mau ganti motor sport ya. Atau nanti kedepannya mau ganti motor sport yang kece-kece gitu ya. Maksudnya itu kayak ZX25 kayak atau mungkin ganti R6 kayak gitu ya. Apa salahnya berandai-andai, bermimpi-mimpi gitu ya. Punya target tinggi gitu ya. Walaupun channelku enggak begitu ini moto vlognya, apalagi moto vlogger daerah, nggak pakai moge, nggak pakai motor sport gitu ya, cuman modal matic. Ya suatu saat semoga bisa kebeli gitu, motor matic ataupun motor sport ataupun moge gitu ya. Ya aku sih nggak muluk-muluk ya, tapi ya namanya juga orang gitu ya, pengennya juga yang bagus gitu. Entah itu pakai Ninja 2.5 atau pakai ZX25 kan, atau mungkin mau pakai moge loh kan Pak. Kembali lagi, tak ulang-ulangi lagi kata-kataku. Jadi untuk saat ini punyanya ini ya, dipakai ini gitu. Ya meskipun view-nya sedikit juga nggak apa-apa lah, namanya juga usaha gitu. Dan aku juga nggak punya modal buat setting-settingan gitu, setting-settingan biar sama cewek ini sama cewek itu nggak punya modal bos. Kalau mau buat settingan itu, duitnya juga dari mana buat bayar orang gitu loh ya. Jadi di sini pun sendirian, nggak punya modal. Kamera pun juga kamera yang receh-receh gitu ya. Pokoknya YouTube receh banget lah ya. Ya nikmatilah kerecehan ini.